Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Bapak Ganjar, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung.